satu mobil belum nyampe, kayak nyasar mereka. Jadi tenornya kurang banget. Gimana ya? Mau nambahin lagi, maksudnya? Saya sih udah coba usahain ya, beberapa teman-teman dekat sini. Cuma tahu nih, mudah-mudahan sih berjuangnya. Kita lupa yang terbaik aja deh. Persiapan sudah hampir selesai, tapi tiba-tiba pelatih vokal Anwar datang dan memberi kabar bahwa sebetulnya tim choir ini belum lengkap. Kalau udah nyampe kita harus sih cepet ya. Gua telepon deh ya. Mudah-mudahan mereka bisa jadi cepet ya. Oke, thank you ya, Pak ya. Kenapa, Wan? Jadi kalau menurut pelatih gua, 15 itu belum imbang. Jadi memang harus perlu tambahan orang sih. 5 orang. Cuman Krisnya udah nyampe Bintaro sih sebenarnya. Gua tambah panik ketika tahu Kristi udah deket dengan lokasi kita akan melamar. Dan sementara teman-teman gue yang 5 belum datang di lokasi. Pelatih gue mencoba untuk menanyakan di mana posisi mereka sekarang. Setelah mendapat kabar bahwa Kristi ini sudah berada dekat dengan lokasi, tim lamar pun langsung bersiap pada posisi masing-masing. Kristinya minggir doang, itu nggak naik-naik. Iya kan, tapi itu ada Kristi kan? Bersamaan dengan kedatangan Kristi, akhirnya 5 teman Anwar pun sampai terlebih dahulu ke venue. Salah satu dari tim lamar pun langsung membrief secara cepat dan singkat kepada teman-teman Anwar yang baru datang. Gimana, Riz? Baru datang sih masuk lobi. Taksinya masuk nih. Kristi pun sudah tiba di lokasi bersama dengan teman Anwar. Lalu kemudian, Kristi akan dijemput oleh tim dan akan diantar untuk menuju venue pelamaran. Maaf, Kak Kristi ya? Ya, Kak Kristi. Perkenalkan, aku Julius. Ya, ikut aku sebentar yuk. Kita mau ke atas. Tadi temennya udah ke atas. Ya, udah ke atas ya. Oke, nggak apa-apa ya. Sip. Oke, Riz udah sampai mana, Riz? Oke, Julius sudah mulai buka pintunya di venue. Ceweknya ngadap ke choir ya? Tidak.
tinggal tunggu partnya dia masuk aja ya. Still inside, and when you say you love me, the moment I know why I'm alive. When you say you love me, when you say you love me, do sorry ya, mungkin beberapa hari ini aku bohong sama kamu. Aku mempersiapkan ini semua, teman-teman, semua dekorasi, dan semuanya untuk memberikan kejutan. Dan kamu tahu, kita sudah bersama-sama melewatkan hari-hari bersama-sama, seneng, sedih, tapi itu semua kita lewatin. Dan aku ingin hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita berdua, menjadi tanda cinta kita untuk bisa kita kenang seumur hidup kita. Yulita Andriana Kristianti. Will you marry me? Terima kasih banyak untuk Mas Anwar atas semua kebaikan yang Mas Anwar kasih buat aku. Sosok Mas Anwar tuh ternyata baik banget. Jadi jawabanku, I do. Ada tiga hal yang luar biasa dari perempuan. Yang pertama hati, yang kedua pikiran, dan yang ketiga perasaannya. Bicara wanita, bicara hati, dan bicara cinta, hanya di Melamar jawabannya. Cinta itu sederhana, cari orang yang mau menerima kekurangan kamu, jatuh cinta dengan keanehan kamu, tapi dia tidak akan membiarkan kamu memelihara sifat-sifat burukmu. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silakan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id. Karena di Melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Banyak email yang masuk pada kami, sampai akhirnya kami memilih Wayan Robin. Oke, berarti kita langsung berangkat ke Bali buat temuin dia. And he's really the one. She's perfect for me, and she makes me an even better person. Saya takut apa yang sudah kita create, apa yang kita sudah rencanakan ini gagal karena apa ya? Karena faktor emosional dari Ani yang sebetulnya dia tidak rela melihat Wayan pergi ke Australia.